Halo, selamat pagi guys. Selamat bertemu kembali dalam channel saya TV636. So, hari ini saya akan update perkembangan anak-anak ikan saya. Saya akan timbang dan ukur ikan tilapia saya yang berusia 8 bulan. Masuk usia 8 bulan. Dan kita akan update juga perkembangan anak ikan baung. Berapa besar anak ikan baung setelah 1 bulan diternak di dalam tangki ternakan. Dan berapa ekor yang tinggal setelah pada video yang lepas. Ada yang mati disebabkan terputus elektrik. Jadi terputus bekalan oksigen. Kita akan update jumlah anak ikan baung nanti. So, sama-sama tonton, oke guys? Jom. Oke guys, inilah ikan-ikan yang tinggal di dalam kolam ternakan saya. Yang besar-besar berusia 8 bulan. 8 bulan. Yang kecil belum lagi sebulan ya. Belum lagi sebulan. Oke. Kita akan ukur yang besar-besar itu. Berapa size, berapa berat, dan berapa besar panjang ya. Ini ikan baung. Sekejap lagi kita akan kira berapa ekor lagi yang tinggal setelah tempoh hari kematian elektrik dan terputus bekalan oksigen ya. Memang ada yang mati. Kita tidak tahu berapa jumlah yang mati. Dan hari ini kita akan update berapa ekor lagi yang tinggal untuk anak ikan baung. Oke guys, saya akan pilih yang besar. Pilih yang besar. Kita akan timbang dan ukur. Kita tengok berapa panjangnya. Oke, yang ini. Sabar. Sembilan koma lima inci. Hampir 10 inci, guys. Dan yang ini hampir 10 inci, guys. Sama juga, hampir 10 inci. Oke, kita timbang pula. Satu ekor. Satu ekor beratnya adalah 450 gram, guys. 450 gram. 450 gram untuk satu ekor. Kita akan cari 1 kilo. Berapa ekor untuk 1 kilo? 1. Dua. Tiga. Oke. Usia 8 bulan, 3 ekor, 1 kilo, 3 ekor guys, 1 kilo, 1.036, 3 ekor ya. So, ini adalah perkembangan terkini, ikan tilapia saya, yang berusia 8 bulan. Ini berukuran 9 inci setengah dan beratnya 450 gram untuk satu ekor. Dan untuk berat 1 kilo adalah 3 ekor ikan. 3 ekor ikan capai 1 kilo. Oke guys, selesai timbang dan ukur ikan tilapia setelah berusia 8 bulan. Dan kini ini adalah
Ikan baung saya baru usia 1 bulan ya, 1 bulan. Baru usia 1 bulan. Ya, kita coba ukur berapa panjang ikan baung ini setelah 1 bulan. Mulai kena size 2.5 inci. Dan kini 4 inci. 4 inci lebih guys. Size terkini setelah 1 bulan daripada 2.5 inci. Sekarang 4 inci. Oke. Selepas ini kita akan kira berapa ekor lagi yang tinggal. Oke, seterusnya kita akan kira anak ikan baung berapa ekor lagi yang tinggal. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 47 guys. Oke guys, ini adalah perkembangan anak ikan baung selepas 1 bulan. Daripada 50 ekor, yang tinggal sekarang adalah 47 ekor. 3 telah pun mati. Dan setelah 1 bulan, daripada 2.5 inci, saiz mula ternak, dan kini setelah 1 bulan, saiznya adalah 4 inci. Ya guys, anak ikan baung setelah 1 bulan. Oke guys, sampai di sini saja video perkembangan ikan-ikan saya kali ini. Ikan tilapia berusia 8 bulan dan anak ikan baung berusia 1 bulan. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye.